TV KPM. Hello, hai, assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka di Dedek TV KPM. Sekarang ini bersama dengan Kak Ellie Arifin di sini yang akan menemani adik-adik sama-sama kita teroka mata pelajaran yang sangat menarik hari ini. Dengan cikgu yang sangat menarik dan ceria juga hari ini. Tapi sebelum itu, Kak Ellie nak ingatkan kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, jaga penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Sama-sama kita bantu untuk kurangkan kes kita setiap hari. Baik, cikgu apa khabar? Baik, alhamdulillah Ellie. Selamat pagi. Ellie pun apa khabar? Sihat alhamdulillah. Okey, cikgu, sebelum kita berkenalan dengan cikgu, dengan pelajaran kita hari ini, penerokaan kita hari ini dan juga murid-murid, saya nak sanitasi tangan saya dulu, lepas tu giliran cikgu, boleh? Okey. Okey. Silakan cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu kepada penonton teroka pada hari ini sebelum kita mulakan penerokaan kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar di luar sana, seluruh Malaysia, kamu bersama dengan cikgu segmen teroka, terutamanya meneroka tentang ilmu geografi berkaitan tentang hutan. Cikgu adalah Cikgu Roslia binti Ahmad. Telah mengajar subjek geografi selama 17 tahun. Cikgu mengajar di Sekolah Sultan Alam Shah dan kamu boleh panggil Cikgu Roslia sajalah. Dan cikgu harap kamu dapat bersedia untuk meneroka ilmu geografi yang berkaitan tentang hutan pada hari ini. InsyaAllah. Okey, nama Roslia. Ros pun dah melambangkan alam semula jadi dah cikgu kan? Okey, dan kita juga tidak berdua cikgu. Kita ada murid-murid cikgu yang akan bersama-sama meneroka mata pelajaran geografi pada hari ini, cikgu. Jadi apa kata kita berkenalan dulu dengan murid-murid kita dalam talian daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Okey, wah, itu dia. Wah, semuanya kumbang-kumbang ni, cikgu. Ya, semua pelajar lelaki daripada Sekolah Sultan Alam Shah. Kacak-kacak semua ni. Cikgu boleh perkenalkan murid cikgu yang pertama. Okey, yang pertama. Siapa nak mula dulu? Okey, mulakan dengan Farish. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farish Syakan bin Zulfadli. Boleh panggil saya Farish. Waalaikumsalam. Seterusnya. Siapa cikgu? Seterusnya Adif, ya. Teruskan Adif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adif Ikram bin Azlin dan boleh panggil saya Adif. Okey, yang ketiga Hakim. Kita ada Hakim juga. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Hakim bin Irmi Yuhazni. Anda semua boleh panggil saya Hakim. Okey. Seterusnya Idlan. Kita ada Idlan yang akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Amar Ilan Zafri bin Zosaita Karizal. Anda semua boleh panggil saya Amar. Okey, empat orang murid yang akan sama-sama teroka dengan kita hari ini berkenaan dengan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan. Memang susah sikit nak sebut tu. Itulah, mesti ada dia punya shortcut cikgu kan? Saya selalu guna pemu saja. Pemu macam tu. Jadi kita dah tahulah pemu tu pemeliharaan, pemuliharaan tu pemu tu pemuliharaan. Itu pun dah tersasul. Okey, cikgu, apa kata kita saksikan dulu paparan yang telah disediakan bagaimana usaha-usaha dalam memelihara dan memulihara sumber hutan. Boleh cikgu? Okey, sila. Malaysia amat bertuah kerana dianugerahi sumber hutan semula jadi yang bernilai tinggi serta ini memberi sumbangan kepada sosioekonomi negara. Bagaimanakah usaha yang dijalankan untuk memelihara dan memulihara sumber hutan? Mari kita belajar. Wow, menarik.
Menarik betul. Saya rasa bangga tengok video yang disediakan oleh cikgu tadi. Akhir tu pun dia tengok ada semangat Malaysia di situ kan. Betul. Memang hanya ada di Malaysia saja. Itulah uniknya Malaysia, cikgu kan. Yeah. Baik, cikgu. Mungkin dengan itu cikgu boleh kongsikan sedikit tentang konsep pemeliharaan dan pemuliharaan hutan dan juga usaha-usaha yang sebelum itu, Eli, saya cikgu nak pesan pada pelajar di rumah dan pelajar di talian juga. Boleh rujuk buku teks muka surat 169 supaya kamu dapat info yang lebih tentang tajuk kita. Okey. Dan objektif ataupun matlamat penerokaan kita pada kali ini agar semua murid di rumah dapat mengetahui dan menyatakan apa dia empat usaha yang kita nak tekankan di sini. Okey, sebelum tu. Okey. Kita dah tahu di Malaysia ni kita ada empat jenis hutan dan semua hutan tu kita perlu jaga, kita perlu pelihara dan kita perlu pulihkan. Kalau hutan kita tak jaga, dia akan menyebabkan alam sekitar akan tercemar. Banyaklah kesan-kesan yang tidak baik. Jadi dalam segmen kita teroka pada kali ini, kita memfokuskan bagaimana kita nak menjalankan usaha PEMU tadi. PEMU dan PEMU. Okey, terdapat empat. Terdapat empat konsep dan usaha. Empat usaha tersebut. Okey, yang pertama kita nak cikgu nak terangkan mengenai tapak ramsa. Tapak ramsa. Saya tahu tapak ramsa ni adalah tanah lembap. Ya, betul. Bila kita kata tapak ramsa, dia adalah satu kawasan tanah lembap. Sebenarnya dia bermula dengan konvensyen tapak ramsa. Yang telah diadakan pada tahun 1971 di sebuah bandar namanya Ramsa. So dia jadilah satu konvensyen Ramsa Malaysia. Dan dia merupakan kerjasama peringkat antarabangsa. Bermakna siapa negara mana yang menganggotai konvensyen tersebut mestilah bersetuju untuk menjaga dan memelihara hutan ataupun di kawasan tanah lembap tadi. Terdapat tujuh tapak ramsa di Malaysia. Dipecahkan lagi. Dipecahkan lagi. Di Semenanjung ada empat, di Sabah dan Sarawak ada tiga. Jadi itulah kita perlu jaga hutan kita ataupun khasnya kawasan di kawasan Paya Bakau. Paya Bakau ni depan ni lah. Kawasan sungai ataupun kawasan hutan Paya Air Tawar. Okey, itu tapak ramsa. Kita lagi tiga ni, Ali. Tiga. Saya teka satu lagi. Boleh, cikgu? Satu lagi, geopark. Terima kasih. Geopark adalah satu langkah di mana negara mengisytiharkan bahawa kawasan itu adalah kawasan taman geologi ataupun taman bumi. Maknanya, dia mengandungi landscape yang unik, landscape yang menarik dan perlu kita jaga demi generasi akan datang. Nanti kita dengar penjelasan pada empat murid-murid tadi dah. Dia orang pun dah buat research je ni. Dia orang pastinya hebat kalau cikgu dia hebat. Mereka pun hebat jugalah. Dua. Yang ketiga pula. Cikgu nak terangkan mengenai pembangunan lestari. Pembangunan lestari. Pembangunan lestari, perkataan lestari itu saja dah merujuk kepada berterusan. Maknanya kalau kita nak buat satu pembangunan mestilah tanpa meminggirkan alam sekitar. Contohnya dalam ayat yang mudah lah ni. Kalau misalnya kita nak buat taman perumahan, lepas tu ada sungai berdekatan. Jadi sungai itu mestilah dia tak terjejas dari segala apa aktiviti pun. Air dia jernih, masih ada ikan. Itulah dia tertakluk kepada beberapa peraturan bila kita nak buat pembangunan tersebut. Di negara kita ni ada Putrajaya sebagai contoh. Yang keempat ialah taman negara. Taman negara. Taman negara satu kawasan yang kita istiharkan, yang kita wartakan sebagai taman negara dan yang ini merupakan rancangan negara kita bagi memelihara kawasan hutan tersebut. Jadi tak boleh kita masuk semenang-menang kawasan taman negara tu. Betul. Kena dapatkan keizinan dan juga ada kelulusan, ada kebenaran secara bertulis oleh Jabatan Perhilitan ataupun Jabatan Hutan. Taman negara besar, cikgu kan? Saya faham difahamkan taman negara merangkumi tiga buah negeri. Dia istilah taman negara di Pahang. Dia berusia 600 juta tahun dahulu. Masya-Allah, besarnya. Dia memang kita kena hargai sehingga kini dan dia sebenarnya sentiasa dipantau dari segi
kehidupan di dalam hutan tersebut supaya tidak tercemarlah. Dan Elin dah pernah sampai ke? InsyaAllah akan datang. Itulah cikgu, tak ada rezeki nak pergi sana lagi. Hutan kan? Okey. Saya dah bercerita banyak, kita dengar pendapat murid. Nanti kita tak saya tambah lagi. Okey, boleh. Okey, kita mula dengan Muhammad Hakim. Muhammad Hakim nak bercerita mengenai apa katanya Muhammad Hakim? Saya rasakanlah cikgu kan. Saya nak cerita tentang Taman Negara cikgu. Okey. Teruskan. Okey. Definisi sendiri Taman Negara itu merupakan satu kawasan atau tempat yang dilindungi oleh kerajaan supaya biodiversiti semula jadi kawasan tersebut dipelihara dan juga dikekalkan. Cikgu, cikgu nak tahu tak peranan Taman Negara ini, cikgu? Teruskan. Berperanan melindungi kepelbagaian biologi dan juga struktur ekologinya, menyokong ekosistem dan juga mempromosikan pendidikan dan juga tujuan rekreasi. Jabatan yang terlibat adalah, macam cikgu cakap tadi, Jabatan Perhilitan, cikgu. Okey, itu sahaja Hakim. Wah, bagus betul penerangan Hakim. Bagus Hakim. Terima kasih. Baik. Seterusnya, murid cikgu akan terangkan berkenaan dengan apa pula cikgu? Okey, kita teruskan dengan Idlan. Idlan nak terangkan tentang apa pula Idlan? Hari ini saya nak cerita tentang tapak Ramsar. Tapak Ramsar. Silakan. Seperti tapak Ramsar merujuk kepada senarai Tanah Lombak yang dipersetujui melalui Konvensyen Tanah Lombak di Iran pada tahun 1971. Peranan utama tapak Ramsar ini ditubuhkan adalah untuk menjaga Tanah Lombak, khususnya hutan paya bakau yang mempunyai pelbagai jenis kehidupan. Antara usaha yang dilakukan untuk sebagai pemeliharaan dan pemeliharaan adalah yang pertama, tapak Ramsar dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan dengan adanya keindahan alam semula jadi dan landscape indah flora dan fauna menjadi daya tarikan kepada pelancong di luar maupun dalam negara. Yang kedua, sebagai usaha untuk memelihara kawasan Tanah Lombak, kawasan-kawasan ini ditubuhkan untuk memelihara kepelbagaian biologi hutan paya bakau yang mana merupakan habitat semula jadi kepada pelbagai spesies flora dan fauna. Okey, terima kasih Idlan. Dia dah menambah fakta yang saya cerita tadi. Tentang tapak Ramsar. Baik, kita nak pergi ke murid yang seterusnya, cikgu. Tetapi kita berehat seketika, boleh? Okey. Okey, kita berehat seketika untuk kita bagi nafas dekat murid-murid kita. Sebab lepas ini mereka kena bagi presentation lagi satu. Lagi dua usaha yang akan dijalankan, yang akan diterangkan. Jadi kita jumpa sekejap lagi di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, pokok mengkuang merupakan sejenis keluarga pokok pandan. Ketinggiannya boleh mencapai sehingga 5 meter dan menjadi bahan penting untuk kraf tangan bagi penduduk orang asli. Kembali di Teroka di Didik TV KPM. Kak Eli pegang kipas ni, kipas daripada bahan apa cikgu? Buluh. Buluh. Jadi adik-adik, ini buluh, jangan keliru pula dengan pokok mengkuang tadi dengan daun pandan. Dia berbeza. Baik cikgu. Kalau tadi kita dah cerita tentang bahan-bahan tadi cikgu dah beritahu ini tentang bahan pokok buluh dan sebagainya. Sekarang ini cikgu nak terangkan tentang apa pula? Saya nak tambah dua fakta penting yang tadi, pemeliharaan dan pemuliharaan, konsep dia lah. Tadi kita kata pema tu dia sebenarnya daripada perkataan pelihara lah. Kata dasar dia pelihara. Jadi konsep dia iaitu usaha-usaha melindungi, mengurus, merancang agar sumber hutan tu dapat dikekalkan. Seterusnya ialah pemu, pemu ataupun pemuliharaan, iaitu kata dasarnya pulihara. Jadi bila kita kata pulih itu, mestilah kita menambah baik ataupun kita usahakan supaya keadaan kembali pada keadaan asal. Yang ini melibatkan kepada penghutanan semula. Dan mengawal agar kawasan hutan tu
tidak diteroka lah. Dijaga terus dalam keadaan asalnya. Baik, itu adalah dua konsep dan istilah yang penting untuk adik-adik take note tentang mata pelajaran geografi ni. Baik, tadi kita ada dua orang murid yang telah terangkan tentang usaha tadi. Perma dan Permu ni. Lagi dua masih lagi menantikan untuk berkongsi dengan adik-adik di rumah. Jadi siapa cikgu nak pilih? Kita terus dengan tadi Idlan dah. Kita terus dengan Adif. Okey, Adif. Silakan. Baiklah cikgu, jadi saya nak terangkan tentang geopark. Geopark. Okey, silakan Adif. Baiklah, geopark ini ia merujuk kepada suatu kawasan yang terdapat tapak warisan geologi yang boleh digunapakai oleh semua pihak bagi tiga tujuan, iaitu yang pertama, pemeliharaan, pendidikan dan juga pembangunan lestari. Jadi, apakah peranan geopark ini? Peranannya adalah untuk mementingkan pembangunan sesebuah kawasan secara lestari. Elemen pembangunan dalam konsep geopark ini merangkumi pemeliharaan alam semula jadi. Dan geopark yang terdapat di Malaysia adalah di Langkawi, cikgu. Okey, geopark di Langkawi. Terima kasih Adif, patutlah ada penjaga amat kat depan ni. Okey, kita terus dengan Farish. Farish, silakan. Baik. Saya nak cakap sikit tentang pembangunan lestari. Pembangunan lestari ini ialah pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa ini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Lepas tu peranan dia pula ialah sebagai satu gagasan pembangunan moden yang paling proaktif dan praktikal untuk menangani isu antara tuntutan pembangunan dengan pemeliharaan alam sekitar. Lepas tu, contoh pembangunan lestari yang semua orang tahu ialah Putrajaya. Sebab Putrajaya ni bandar yang dibina berasaskan bandar dan taman. Bandar dan taman. Okey, betul. Bagus. Terima kasih Faris. Bagus empat orang murid ni. Dia cukup menghafal. Jadi cuma tadi cikgu menerangkan mengenakan ayat sendirilah. Okey. Mereka menggunakan ayat yang mereka faham. Jadi cikgu harap apa yang murid-murid terangkan tadi dan dengan cikgu terangkan tadi kamu dapat gabungkan supaya kamu semua murid-murid di luar sana ataupun di rumah memahami apa itu empat konsep yang penting. Itu sangat penting untuk pengetahuan am juga pun bagi kita juga. Okey, baik. Cikgu, itu adalah empat usaha yang telah kita terangkan dan sekarang ini kalau depan mata kita ni cikgu, atas meja saya dan juga cikgu ni ada pelbagai jenis bahan yang saya nampak. Okey, yang saya kenal satu ni rotan. Yang depan ni cikgu dah terangkan itu adalah anak pokok paya bakau. Paya bakau. Jadi apakah kaitan bahan-bahan ini yang cikgu nak kongsikan? Okey, semua barang yang cikgu bawa ni, cikgu sediakan ni adalah berkaitan tentang hasil hutan ataupun hasil barangan yang kita boleh dapat daripada sumber hutan lah. Okey. Dan kebiasaannya telah memberi pulangan pendapatan. Okey. Contohnya kalau kita kata tadi di untuk pokok mengkuang tadi. Ini adalah pokok mengkuang. Kalau kita kata dia buat tikar, yang ni dia buat dalam bentuk bekas lah. Lepas tu yang ni bawah ni pun daun mengkuang juga. Bakul. Bakul. Yang ni buluh. Ini pun buluh. Yang saya pegang ni buluh yang dekat tangan sebelah situ. Yang ni ini daun daun palma lah, daun palma. Yang dibuat kita selalu untuk kipas sate lah, untuk membakar sate. Dan kalau adik-adik di rumah boleh nampak dekat sebelah kanan Kak Eli ni adalah contoh. Bukannya sebenar yang contoh sarang burung layang-layang. Betul cikgu. Yang kecil bukan tu layang-layang. Layang-layang ke burung puyuh. Tak, yang tu kita kata burung tempur, yang tu burung tempur. Burung yang biasa, burung biasa yang kita nampak dekat pokok lah ya. Ini dia contohnya. Baik. Okey, seterusnya kita ada nyiru juga. Ini nyiru. Nyiru tampi. Okey, nyiru tampi. Jadi apa yang cikgu nak kongsikan aktiviti yang kita akan lakukan untuk meneroka bahan-bahan yang ada depan mata kita cikgu? Okey, sebenarnya murid-murid yang di talian tu mereka kena memilih dan mengaitkan dari sumber hutan mana dan mengapa barang-barang tu perlu. Baik. Okey, barang-barang tu perlu. Jadi mari kita mulakan cikgu. Okey. Kita teruskan dengan pelajar di talian. Kita tengok, murid-murid dalam talian dah bersedia ke? Boleh tunjuk thumbs up.
Yeay, itu semangat kita mahukan. Silakan cikgu. Okey, kita teruskan dengan kita nak panggil siapa dulu? Adif lah kot. Eh? Okey, Adif. Adif. Baik cikgu. Jadi saya tertarik dengan minyak gamat yang cikgu bawa tu. Okey. Jadi saya yakin setiap rumah di Malaysia ni sekurang-kurangnya mesti ada satu botol minyak gamat. Kenapa? Kegunaan gamat itu sendiri terdapat banyak kegunaan. Di antaranya ialah untuk perubatan, kecantikan dan juga makanan. Jadi saya ada satu fakta menarik untuk kongsikan kepada penonton semua bahawa gamat ini kita sudah tidak lagi tangkap secara tradisional iaitu menggunakan tangan. Sebaliknya, apa yang kita lakukan ialah kita menternak gamat dan salah satu pusat pertengkaran gamat adalah di Langkawi. Betul. Memang kalau pergi Langkawi tak sah kalau tak bawa balik gamat, cikgu ya. Maknanya kat sini Ali, minyak gamat ni kita bukan menggunakan kaedah yang main tangkap saja gamat-gamat tu. So, sebenarnya kita dah rancang adanya penternakan dan dia lebih terkawal. Jadi itu dia kata usaha pemuliharaan. Pemuliharaan. Baik. Okey. Terima kasih Adif. Seterusnya cikgu. Kita teruskan dengan Muhammad Hakim. Hakim. Cikgu, saya rasa macam saya nak cerita tentang rotan, cikgu. Okey. Ini rotan, ya? Rotan. Kita di Malaysia ni kita patut bersyukur kerana terdapat banyak sumber rotan, cikgu. Rotan ni, kalau kita nak tahu, rotan ni berbeza sangat dengan kayu. Sebab apa? Rotan ni lebih kuat, lebih ringan dan juga lebih mudah untuk dibentuk. Sebab itu, rotan digunakan dalam industri fashion bagi kaum wanita. Contohnya macam beg rotan yang bulat pernah viral waktu 2019 dan 2020 dulu. Dan juga jangan risau bagi kaum lelaki, jangan sedih. Kerana apa? Kita main sukan pun kita juga gunakan bola takraw yang diperbuat daripada rotan. Sebab itu yang menghasilkan rotan ini, produk daripada rotan ini tak ramai. Kebanyakannya datang daripada penduduk kawasan pedalaman. Mereka menggunakan sumber rotan ini untuk menghasilkan produk bagi menjana pendapatan. Jadi saya ingin tegaskan, jika kita ingin membuat suatu produk itu daripada sumber hutan, maka penanaman semula harus dijalankan. Okey. Hebat betul lah penerangan Hakim. Okey, kita teruskan dengan Idlan. Idlan. Silakan Idlan. Saya nak pilih bekas, bekas simpan dulu. Bekas? Bekas penyimpan. Bekas simpan. Okey. Silakan Idlan. Baiklah, bekas simpan ini yang seperti kita boleh lihat diperbuat daripada daun mengkuang. Iaitu sejenis daun yang sekeluarga dengan tumbuhan pokok pandan. Okey, lagi? Pokok daun mengkuang ini juga dah kita boleh jumpa di kawasan pedalaman seperti kawasan Tanah Lembap dan juga kawasan hutan Paya Air Tawar. Dan Ada lagi Idlan. Ada. Okey, silakan. Okay, teruskan. Daun mengkuang ini merupakan bahan utama untuk menghasilkan kraf tangan seperti anyaman mentika, bekas tiga dan macam-macam lagi. Kraf tangan ini boleh dijual dan seterusnya menjana pendapatan bagi penduduk orang asli. Okey, terima kasih Idlan. Okey, kita dengar dari Faris pula. Silakan Faris. Silakan Faris. Saya pilih pokok bakau. Pokok bakau. Ya, pokok bakau. Pokok bakau ni dia hidup dekat hutan paya air masin dan hutan paya air tawar. Pokok bakau ni dia boleh kurangkan kesan ombak sepanjang pinggir pantai dan boleh jadi tempat perlindungan bagi kehidupan akuatik, flora dan fauna. Okey. Dia punya kayu tu boleh jadikan kayu arang. Okey, kayu arang. Ini yang tu ya. Kayu arang depan ini. Okey. Bagus. Ada lagi? Ada lagi. Silakan. Teruskan. Kayu bakau ni tak senang untuk dapat sebab macam dekat tempat Ramsar, pokok bakau ni tak boleh tebang. Okey. Jadi pokok bakau ni boleh dapat boleh tebang dekat hutan bakau yang disediakan oleh kerajaan. Okey, istilah ladang hutan. Okey,
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada empat murid cikgu. Baik. Ada lagi masa? Boleh. InsyaAllah kita cuba cikgu. Dia ada kaitan juga. Bila kita kata pokok bakau, tadi kayu arang. Lepas tu kita ada makanan ni. Li, hari ni saya bawa makanan khas untuk segmen teroka. Itulah. Saya tengok terlio makanan menu tu. Menu dia adalah siput sedut masak lemak. Nak buka kan berbahu pula. Kita makan nasi kat sini pula. Jadi sebenarnya ada kaitan. Kenapa kita boleh dapatkan siput sedut ataupun nama sebenar dia apa, Eli? Siput belitung. Siput belitung. Asal dia siput belitung. Bila kita dah masak, kita panggil dia siput sedut. Oh, saya baru tahu lepas saya terangkan. Lepas tu dia tumbuh di kawasan berlumpur atau berpaya, khususnya di kawasan paya bakau. Jadi kalaulah kita tak jaga hutan paya bakau tu, jadi mungkin kita pun susah nak makan siput sedut. Jadi siput sedut ni tinggal di kawasan paya bakau saja. Kawasan yang berlumpur. Kita nak basuh dia pun banyak kali nak hilangkan lumpur tu. Betul, cikgu. Okey, seterusnya sama jugalah. Ini pun ada ikan masin. Ini pun adalah hasil di kawasan tanah lembap yang kita kata tadi, tapak Ramsar. Jadi kawasan-kawasan sungai ataupun kawasan pinggir laut lah. Tapak Ramsar. Okey, baik. Okey. Jadi kita dah terangkan segala-galanya tentang bahan-bahan atau bahan-bahan maujud di depan atas meja kita sekarang ini. Jadi kita nak berehat seketika, cikgu. Dan kita kembali selepas ini dengan penerokaan yang lebih menarik di dalam teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda, pokok teratai merupakan bunga rasmi bagi negara India, Mesir dan Vietnam. Ia mudah tumbuh di permukaan air seperti kolam, sungai dan bekas lombong. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Roslia serta murid-murid dalam talian yang akan sama-sama meneroka mata pelajaran geografi. Tajuknya atau topiknya usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan. Baik, cikgu, kalau tadi kita ada kongsikan tentang bahan-bahan maujud depan kita ni, apakah dari mana asal-usul mereka dan fungsinya, dan sekarang ini kita ada peta Malaysia pula. Sesuai dengan sambutan hari Merdeka kita. Betul. Kan? Okey, kita ada peta Malaysia di sini dan cikgu harap murid-murid di luar sana dan murid-murid di talian masih kenal, boleh cam negeri-negeri dalam Malaysia ni. Okey, kita mula dengan bahagian pertama ni. Dia letak di bahagian utara Malaysia yang berkaitan dengan geopark yang tadi yang kita telah ceritakan. Okey, agaknya tempat ni apa namanya untuk jawapan nombor satu ni? Langkawi je. Okey, Langkawi. Kita tengok jawapannya. Langkawi terletak di utara Malaysia dan dia berkaitan dengan usaha pemuliharaan dan pemeliharaan hutan tadi, iaitu di bawah usaha geopark. Tajuk geopark. Usaha pertama. Okey, kita terus segmen yang letakkan yang kedua. Okey, yang kedua ni. Dia berkaitan dengan satu kawasan tapak Ramsar. Dia berdekatan. Dia dekat Johor. Okey, dua dan tiga ni kita boleh sekali jawablah. Apa nama tempat ni, murid-murid? Pulau Kukup dan Tanjung Piai. Tanjung Piai. Okey, Pulau Kukup dan Tanjung Piai. Dua tempat ni berkaitan dah, cikgu. Dia berdekatan dan ini adalah kawasan tapak Ramsar yang berada di Johor dan sentiasa dipelihara oleh kerajaan negeri Johor lah. Okey, kita terus ke kawasan sempadan. Sempadan antara Johor dengan Pahang. Ini berkaitan tentang istilah taman negara tadi. Okey. Agaknya taman negara apa yang berkaitan dekat yang berada di sempadan antara Johor dengan Pahang ni? Okey, siapa boleh jawab? Taman Endau Rompin. Okey, bagus. Taman Negara Endau Rompin. Endau Rompin. Okey, kita naik sikit. Kita masuk ke negeri Pahang. Okey, negeri yang kaya dengan sumber hutan. Okey, yang kelima ni agaknya apa? Dia merupakan kawasan tanah lembap juga yang perlu kita lindungi.
yang berkaitan dengan istilah tasik semula jadi. Okey, nombor 5 ni apa agaknya? Tasik Cina. Tasik Cina. Dia ada dua. Tasik Cina. Tasik Cina. Dan yang di atas ni ialah? Tasik Bera. Okey, Tasik Bera. Dua-dua ni adalah kawasan tasik semula jadi. Dan dekat sini pun masih ada pertempatan orang asli yang memang bergantung hidup dengan hasil kawasan tasik ni lah. Okey, kita terus kepada ni istimewa. Dia merangkumi tiga sempadan negeri. Kita boleh masuk juga ikut Terengganu, kita boleh masuk ikut Pahang juga, kita boleh masuk juga dekat kawasan, bermula dari kawasan negeri Kelantan. Okey, agaknya kawasan apa dia berkaitan dengan Taman Negara. Okey, apa nama Taman Negara ni yang ketujuh? Taman Negara Pahang. Okey, bagus. Taman Negara Pahang. Pandai. Okey, kita teruskan. Yang ke-8. Seberang pula. Ya, kita pergi ke Sabah pula. Kita pergi Sabah pula. Yang ni kita kata ada kawasan Gunung Kinabalu, tapi dia berkaitan juga dengan istilah Taman Negara. Agaknya yang ke-8 ni apa ya? Taman Negara Kinabalu. Okey, Taman Negara Kinabalu. Dibuatlah memburuk cikgu. Okey, yang akhir sekali. Yang ni dia betul-betul dia dekat dengan sempadan kawasan Brunei ni. Okey, yang ni juga istilah Taman Negara. Jadi, apakah Taman Negara yang ke-9 ini? Taman Negara Mulu. Okey, bagus. Taman Negara Mulu. Taman Negara Mulu. Jadi ini adalah segmen kita meneroka pada peta. Betul tak, Ellie? Jadi selain kita nyatakan tadi, kita nyatakan, kita sebut Langkawilah, Tasik Cini, Tasik Bera. Jadi ini adalah lokasi yang kita perlu ingat dan kita perlu kenal negara kita lah. Dan kita perlu jaga dalam sebagai sumber hutan yang ada di negara kita. Kenapa kena ingat? Kerana lokasi-lokasi ini menyimpan orang kata keunikan Malaysia itu sendiri dari segi hasil-hasil dan sumber-sumber hutan yang ada. Betul, khazanah cikgu? Alam kita. Khazanah alam. Okey, kita ada segmen yang seterusnya. Okey, cikgu nak bergerak ke sini? Okey, boleh. Segmen iaitu kita ada teka silang kata. Wow, saya suka ada segmen teka silang kata ni. Ada permainan. Okey. Kita tengok soalan yang terdapat di paparan. Kita mula dengan soalan yang pertama. Murid-murid di talian, cikgu harap kamu boleh baca dahulu. Lepas tu cikgu akan panggil beberapa mana-mana pelajar yang boleh menjawab. Dan kita akan tengok adakah jawapan yang kamu beri itu sama atau tidak. Okey. Jadi kita mulakan dengan soalan yang pertama, cikgu, ya. Okey, soalan pertama. Pembangunan yang memenuhi keperluan masa hadapan. Apa yang menegak? Yang ni adalah menegak. Saya, cikgu, lestari, cikgu. Okey, lestari. Istilah lestari. Lestari, betul ke, cikgu? Okey, kita tengok. Okey, betul. Lestari. Tahniah. 5 markah. Istilah lain, Eli, kita boleh cakap juga istilah pembangunan mapan. Mapan juga sama dengan istilah lestari. Mapan ke mampan? Mapan. M-A-P-A-N. P-A-N, mapan. Okey, mapan. Okay, baik. Pembangunan lestari atau pembangunan mapan. Okey, kita terus dengan soalan kedua. Melintang. Tasik semula jadi terbesar di Malaysia ialah tasik? Tasik Bera, cikgu. Okey, Tasik Bera. Hakim ni hebatlah, laju je. Tasik Bera ni ada lagi kaum orang asli, iaitu kaum Semalai. Kaum yang Semalai. Masih memang bergantung hidup dengan hasil Tasik Bera. Okey, kita terus kepada yang ketiga. Menegak. Yang ketiga. Pusat warisan budaya di Langkawi diiktiraf sebagai? Siapa? Sudah tentunya Geopark, cikgu. Okey, bagus. Geopark. Okey, betul. Geopark tadi kita dah terang banyak kali dah, kan? Mesti dah dapat jawab. Okey, kita terus pada soalan yang keempat ataupun menegak. Hutan Payuh Bakau juga dikenali sebagai? Okey, dikenali sebagai apa? Saya rasa Tapak Ramsar, cikgu. Okey, Tapak Ramsar. Hebat, Adif. Okey, bagus. Tapak Ramsar. Okey, kita terus pada soalan yang kelima.
Melintang. Ha, melintang. Pembangunan lestari di Malaysia. Ha, kita nak contoh dia dah. Di mana tadi? Pembangunan lestari di Malaysia sudah tentunya Putrajaya, cikgu. Okey, Putrajaya. Okey, kita tengok betul. Ha. Wow, bagus. Okey, bagus. Kita terus ke soalan yang ke-6. Pusat konservasi di Kuala Gandah melibatkan kehidupan apa? Dia melibatkan hidupan gajah. Okey, hidupan gajah. Saya pernah pergi, cikgu, Kuala Gandah. Oh, ya. Okey, lagi satu. Sebenarnya 12 Ogos hari itu adalah hari gajah, Eli. Oh, iya. Jadi maknanya kenapa kita nak buat hari gajah tu? Untuk menjaga dan memelihara gajah supaya tidak pupus? Ya. Sebenarnya bila kita ada hari gajah tu, kalau kita melalui kawasan-kawasan yang berhutan tu, kita kena perlahan sikit kenderaan. Mana tahu kita akan terlanggar ke apa. Hormatilah mereka, kita kena jagalah. Jaga, okey. Okey, seterusnya kita soalan apa tadi tadi? Okey, yang ketujuh. Pulau yang terdapat di Johor juga dikenali sebagai Tapak Ramsar. Okey, apa jawapannya yang ketujuh? Tapak Ramsar di Johor. Kukup juga. Okey, Kukup. Ya, Pulau Kukup. Tadi ada Kukup tu. Okey, seterusnya. Soalan yang ke-8. Taman negara yang tertua di Malaysia terdapat di negeri? Pahang. Okey, di Pahang. Di Taman Amar, negara. Amar bagi host. Tepat-tepat bagi. Ibuat Amar. Okey, yang ke-9. Spesies pokok yang boleh bertindak sebagai penahan tsunami ataupun penahan ombak lah. Okey. Okey, apa pokok tersebut? Apa jawapan dia? Bakau. Okey, pokok bakau. Siapa bakau jawab tu? Farish. Farish ya. Okey, tanya Farish. Okey, yang ke-10, soalan terakhir. Daun nipah boleh dijadikan apa? Boleh jadikan atap. Okey, Farish juga. Betul. Atap. Okey, tanya. Okey, sebelum tu. Kita ada lagi masa tak, Eli? InsyaAllah kita ada masa lagi. Saya nak bertanya lah pada murid-murid ni. Kalau misalnya kita buat kempen, kita buat kuat kuasa undang-undang, adakah itu sama usaha ke arah PEMA dan PEMU ni? Okey, apa jawapannya? Ya, sama, cikgu. Kenapa sama? Apa maksud dia? Ya, sama disebabkan kerana tujuannya adalah untuk mementingkan kelestarian alam sekitar itu sendiri. Bezanya pula macam mana? Apa beza antara bila kita buat kempen dengan yang kita nyatakan ni, 4 usaha tadi? Bezanya dari segi apa? Bezanya adalah daripada segi pengurusan dan juga pelaksanaan. Bagaimana jika kempen ini boleh dilaksanakan oleh dua pihak, iaitu pihak kerajaan dan juga pihak bukan kerajaan. Manakala pelaksanaan undang-undang ni hanya boleh dilaksanakan oleh kerajaan saja. Selalunya dia yang kita cerita ni, dia macam agenda negara lah. Okay. Kita nak kena ada, kita kena kena faham apa dia Tapak Ramsar tadi, geopark. Tapi bila kita kata contoh, hari ni kita nak buat contohnya agensi. Agensi perlitan ke, dia nak buat kempen. Kempen hargai hidupan liar ke apa. Okay. Jadi itu adalah agensi tu yang mengendalikan kempen tu. Jadi satu, kalau misalnya kuat kuasa undang-undang, kalau berlakulah pencemaran alam ke pencemaran sungai ke, sungai, ada akta yang kita boleh rujuk. Jadi itu mungkin tindakan daripada pihak kerajaan, atau kerajaan negeri lah. Tapi yang 4 usaha yang kita cerita ni, dia adalah satu yang inisiatif daripada kita sendiri. Negara kita usahakan yang perlu kita kekalkan dan kita perlu faham apa dia geopark Tapak Ramsar tadi. Baik. Ada lagi masa, saya nak terang juga. Cikgu nak terangkan. Sila, cikgu. Sila. Ya, berkaitan dengan Langkawi tu, geopark tu, dia bermula pada tahun 2001. Okey. Lepas tu kita panggil wakil UNESCO datang. Okey. Lepas tu barulah negara kita mengisytiharkan Langkawi itu sebagai geopark dengan usaha sama Jabatan Pembangunan Langkawi, LADA. Lepas tu barulah pada 2007 kita dapat mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark, dan setiap 4 tahun sekali, Eli, perlu ada pemantauan oleh pihak UNESCO. Dan keseluruhan Langkawi itu sebenarnya adalah satu taman ataupun landscape di bawah geopark. Tapi fokusnya ada 3 kawasan. Iaitu Gunung Belincang. Dengan Kilim Keras. Dengan Tasik Dayang Bunting. Tasik Dayang yang paling istimewa lah. Jadi kita sebagai warga negara Malaysia ataupun sebagai rakyat yang prihatin pada sumber hutan ni, kita perlu jaga. Terutama yang
yang terdapat di Langkawi. Supaya kita kena jagalah apa yang ada di Langkawi dan tidak tercemar. Betul, sebab Langkawi salah satu simbolik terutamanya untuk pusat bukan pusatlah untuk sektor pelancongan kan cikgu, sebab mempunyai pelbagai sumber hutan dan juga sumber lautan yang sangat baik kan. Baik, kita dah bercerita tentang atau meneroka tentang lokasi-lokasi yang penting perlu kita ingat dan juga bermain dengan teka silang kata dengan murid-murid dalam talian. Jadi kita nak berehat seketika cikgu, kembali selepas ini dengan penerokaan dan juga rumusan tentang apa yang telah kita kongsikan dan juga terokai pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Tasik Cini diwartakan sebagai hutan simpan kekal oleh Kerajaan Negeri Pahang pada Mac 2019 dan telah diberi pengiktirafan sebagai Rizab Biosfera UNESCO. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli di sini dan juga Cikgu Roslia serta murid-murid dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya dalam talian yang sama-sama meneroka dengan kita berkenaan dengan mata pelajaran geografi. Topiknya adalah usaha pema dan pemu sumber hutan. Cikgu, cikgu ada soalan nak tanyakan kepada murid-murid cikgu ya? Ya, saya nak tanya sebelum kita kepada topik kesimpulan atau rumusan lah, nak tanya sikit. Cikgu nak murid-murid di talian cuba nyatakan satu contoh pusat perlindungan hidupan liar ataupun pusat konservasi yang terdapat di negara kita. Pusat konservasi Kuala Gandah, cikgu. Okey, Kuala Gandah. Ya, itu berkaitan dengan hidupan apa tu, Hakim? Gajah, cikgu. Okey, gajah. Kebetulan cikgu pun dah sediakan. Gambar gajah. Comel gajah, cikgu. Jadi, kita kena, ada kawasan perlindungan hidupan liar di Kuala Gandah. Khas untuk hidupan liar gajah. Okey, seterusnya ada tak yang lain nak cuba nak kongsikan kawasan perlindungan hidupan liar yang lain? Okey, Idlan, ada nak kongsikan? Ada tak satu contoh lagi? Sepiluk juga. Okey, Sepiluk. Semalam ada cerita tu mengenai Sepiluk. Oh, ya ke? Dia kata memang Kerajaan Negeri Sabah memang nak memastikan bahawa Sepiluk itu dalam keadaan yang terjaga, iaitu khas untuk hidupan apa? Hidupan liar apa, Idlan? Tak silap saya, monyet Belanda. Dia sebenarnya Sepiluk adalah orang hutan. Tak apalah, dia dekatlah tu. Idlan sebut monyet Belanda. Dia orang hutan. Sepiluk adalah untuk hidupan liar orang hutan. Tak mungkin saya dengar monyet Belanda. Ada juga tu. Sesuatu yang baru, okey? Okey. Farish. Idlan ataupun Adif. Okey, ada Adif. Adif nak kongsi apa? Ada tak? Saya nak kongsikan tentang set konservasi tapir, cikgu. Okey, tapir. Ada juga. Tapir di mana tu? Tapi ada di di semenanjung Malaysia, iaitu di Taiping. Okey, sebab maknanya semua hidupan ataupun hidupan liar tu ada kawasan-kawasan yang khas untuk kita jaga. Sebelum contoh kalau kita jumpa kawasan contoh gajah kita dia jumpa dia tersesat ke apa, kita kena letakkan dia di situ sebelum dia dipulangkan ke kawasan habitat asal dia. Ialah sebab kita nak mengelakkan daripada spesies itu pupus ya, cikgu ya. Kita nak rawat dia, mungkin dia tak sihat ke apa kan. Okey, tak apalah. Jadi kang Farish ada? Farish? Kawasan hidupan liar yang Farish rasa nak dikongsikan. Selain gajah, orang hutan, tapi apa agaknya? Tak ada. Ada lagi burung, burung ada tak agaknya, Farish? Ada. Okey, burung di mana? Tak rujuk lagi ya. Kadang-kadang dia tahu tapi tak datang, tak ingat. Untuk kawasan perlindungan hidupan untuk burung, dia terdapat di Kuala Gula. Kuala Gula Perak. Okey, baik. Jadi sebenarnya kalau kita tahu bahawa memang negara kita ni betul-betul menjaga sumber hutan supaya kita dapat mengekalkan
kehidupan liar tu untuk generasi yang akan datang. Okey. Saya rasa untuk kita boleh dah terus kepada kesimpulan lah, Elis. Ya, betul cikgu. Okey, sebelum tu, sebelum kesimpulan, mungkin ada lagi isu yang dia nak dibangkitkan. Iaitu siapa ya? Cikgu rasa dia ada yang menarik mengenai pembangunan lestari. Siapa yang nak kongsikan? Okey. Saya cikgu. Okey, Idlan. Idlan nak kongsi tentang apa, Idlan? Saya buat bacaan sikit tentang Bandar Putrajaya. Bandar Putrajaya. Apa yang istimewanya? Istimewanya yang kita boleh lihat penuh dengan hijau-hijauan. Sebab Bandar Putrajaya menggunakan konsep bandar dalam hutan dan juga bandar hijau. Bandar dalam taman. Maknanya dia cuba mengekalkan mengekalkan alam semula jadi. Betul. Okey. Sebenarnya Eli, selain Putrajaya, Johor juga, negeri Johor juga terlihat dia bergerak ke arah pembangunan lestari. Sebab negeri Johor ada misi dia, Eli. Misi kerajaan negeri Johor memastikan bahawa pembangunan lestari di negeri Johor dapat dicapai pada tahun 2030. Sebab negeri Johor tu dia ada keistimewaan. Dia ada 3 tapak Ramsar, dia ada 1 taman negara. Tapak Ramsar tadi kukup dengan simpang Pulai dengan Tanjung Piai dengan Sungai Pulai. Jadi mereka memang, dan seterusnya dia ada 1 pantai yang menjadi tumpuan burung migrasi. Jadi negeri Johor memang bergerak ke arah pembangunan lestari menjelang 2030. Dan saya pasti tidak mustahil untuk usaha tersebut dapat direalisasikan, cikgu ya. Okey, kita terus pada kesimpulan Leli. Okey. Kita dengar dari murid yang Hakim ya. Hakim, apa agaknya kita dah belajar pada hari ini, Hakim? Jadi cikgu, saya dapat rumuskan beberapa lah cikgu kan. Sebagai kesimpulan, kita haruslah memelihara dan juga memulihara sumber hutan dari mengalami kepupusan kerana terdapat banyak manfaat kepada negara kita sama ada dari segi ekonomi ataupun sosial. Di sini saya senaraikan 2 kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Yang pertama ialah keperluan masyarakat setempat. Fungsi hutan kepada masyarakat setempat amat penting sebagai sumber bahan makanan, sumber tempat tinggal, pembuatan pelbagai peralatan dan juga sebagai tujuan penjanaan pendapatan. Contohnya macam saya katakan tadi, rotan boleh dijadikan bakul dan juga gaharu boleh dijadikan wangian. Yang keduanya ialah membekalkan sumber bahan mentah. Seperti sahabat-sahabat saya katakan tadi, daun mengkuang terdapat daun mengkuang merupakan sumber hutan yang dijadikan kegunaannya untuk tujuan tikar dan bakul. Faris juga cakap tadi tentang sumber hutan daun nipah boleh dijadikan sebagai atap rumah. Jadi saya amat tekankan agar sumber hutan ni dipelihara dan juga dipulihara agar dapat dirasai dan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Okey, panjang betul musan dia. Okey, kita terus. Padat. Padat. Okey, terima kasih Hakim. Kita terus kepada 2 pelajar iaitu Adif dengan Faris, betul? Faris. Okey, apa yang nak dikongsikan sebelum kita tamat teroka ni? Baiklah cikgu. Jadi di minit-minit terakhir ni saya suka untuk sampaikan 2 rangkap pantun untuk semua penonton. Baiklah. Pergi ke kedai membeli bunga. Bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar sentiasa hidup harmoni. Berjalan-jalan di tepi tasik. Bila berjalan perlu berhati. Alam dijagakan cantik agar dilihat semua generasi. Okey, bagus. Terima kasih Adif dan mungkin cikgu nak kongsikan, kita tak sempat untuk pergi ke Faris. Tapi tak apa, walau bagaimanapun segala informasi dan juga orang kata penerokaan yang dikongsikan pada hari ini dapat kita serap dan dapat kita terapkan juga pada masa akan datang. Cikgu mungkin nak kongsikan sedikit rumusan cikgu secara ringkas saja cikgu. Okey, sebenarnya cikgu nak share ni. Ini adalah sijil tapak Ramsar. Yang ini cikgu dapat daripada tahun 2015 bila cikgu mengunjungi kawasan tapak Ramsar iaitu Pulau Kukup. Jadi ini menunjukkan bagaimana usaha kerajaan untuk memastikan bahawa sumber hutan terutamanya tapak Ramsar ini harus dijaga dan kita boleh sampaikan melalui pendidikan juga pelancongan serta penyelidikan tentang
tumbuh-tumbuhan paya bakau di kawasan Pulau Kukup ini. Jadi, kalau siapa nak sijil macam cikgu ni, kenalah pergi Pulau Kukup. Tapi lepas habis PKP lah. InsyaAllah. Sama-samalah kita. Okay. Cikgu ya, menjaga, memelihara dan memulihara sembuh hutan di Malaysia terutamanya. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay. Terima kasih juga, Ali. Sama-sama. Terima kasih berdua dalam talian juga. Dan harapnya apa yang dikongsikan dalam penerokaan kita pada hari ini dapat manfaat kepada adik-adik dan semoga kita praktikkan juga bagi memelihara dan memulihara semua hutan di Malaysia. Sehingga jumpa lagi. Bye! Bye! KPM.